Muda ikhlas rohamu nyuma narimo naroon. Muda ikhlas rohamu nyuma narimo sude keada nonton. Hadiah maning tugan pertama solawat itolong tugan mayamu terlebih lobi hobutir nai tinggal kunyal marhum istirina solawatum itolong tugan may setiap perkarom tekun ikhlas. Ulang mendele, ulang mungut, ulang keberatan, ulang mertongkar ada bagasan. Karena ondon mulak kita, on ribur depe, non sar sar ngonon, jong jong mada buru ni istri ni on kaya tu kamar. Idaya ma abidna, idaya kupiana, idaya solopna, rukar maya bang sidangolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kopi Pak. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وانت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المشير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim lana bi khair Amma ba'd Perjalanan menekan hata satabi sabbunu sabbunu li umar satabi Ima tutuwa sahala ni raja Sungguh turunan nina mora Barisan nikahang di anak boru Apalagi barisan nina tobang Dohon natoras Upa surung artina upa lobi terlebih-lebih tumpui sen bagas godang. Terlebih lumo bilobi artina tu barisan ni artina para alim ulama sudah para guru-guru para asatid para ustad. Tokoh-tokoh masyarakat para sudah jamaah dan tamu undangan yang bisa-bisa berhadir di artinya di sabur inon yakni di malam haul yang ketiga atas berpulang dengan rahmatullah yaitu almarhum Ali Sodikin Batubara bin Bulan mudah-mudahan persuata di sabur inon menjadi persuatan nadenggan walaupun dalam suasana duka amin ya rabbal Mungkin sada persada nabi sabi di pajojor tapi na pasti au yakin dan percaya kita sasudiana satu bendera ahlus sunnah wal jamaah
satu bendera, satu tujuan, satu persepsi dan satu asa bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah adalah merupakan junjungan kita. Saulagon dia bil kiamah, mudah-mudahan insyaallah rana bittai mengaku kita sebagai umat dia. Betapa banyak manusia nanti di padang mahsyar di hadapan Allah diaul jaza, menangis dan menghiba berteriak di hadapan Allah, meminta dan meminta ansura Nabi Muhammadi mengaku ia sebagai umatnya. Ahagunana Ustaz asuman dapat pertolongan melalui izin ni Tuhan nomor goar safara. Di langkah yang kedua dalam waktu yang dan tempo yang sesingkat-singkatnya karena madung waktu jam sada hurang sada setengah jam. Bersyukur kita, berterima kasih Allah Subhanahu wa taala. Di bagasan di Al-Qur'an ditentukan di bagasan di surah Bani Israil surah Al-Isra bahwa Nabi Nuh alaihi salam diberikan Allah umur kurang lebih 900 tahun. Anu ngisi dibentukan dia badihon kalimatna ma'nu innahu kana 'abdan syakura. Terima kasih mula malau manarimo marumuse mangalekan. Di mana maksud ni nomor syukuri bukan menggurui on barisan kanan dan barisan kiri bahkan di hadapan pun luar biasa para cendikia, para penerus barisan di para ulama dan para asatidz. Kadang-kadang merautatam kembali gigi betapa dahsyatnya putra-putra tabak selo nawangi dan hadiron. Saya tidak mengatakan kabupaten Paluta, saya tidak menyebutkan Kabupaten Tapsel, Kota Madia, Padang Sidimpuan, Kabupaten Mandaling Natal. Tapi yang jelas dalam satu rumput nomor gawar Tabaksel. Mohat kita ison di pasikola yang amanta, di pasikola mandiang inanta. Adong nasi kola Arab, adong nasi kola SMA. Tetapi engkau sepurginon permainan nawi dari ison. Daru ikhlas dokot mustabawiyah purgawaru. Merupakan satu serambi Mekahnya Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Mula autong, mula utatap, mengentalaga sampai tujuduan, aruh kusadawe sudah paluta. Aku salah dok, punang rado bumbang tuawon arah. Aman deh, aman deh. Anong dobayo bagaimana dokon na paluta niya, parang lawas utara. Tayro bayo, mungkin rival politik. Lawan politiknya penjabat Candari ibeni guarna paluta palugut lugut utak. Auna jolo waktu di purba au saudara hadirin urang lobi sekitar kalas tolu kalas opat tahu dicetuskan lah pemekaran wilayah melalui keputusan Kemendagri bahwa Mandailing Natal berpisah dengan Tapsel termasuk Madura Tapsutui mengangkat-angkat kursing di Panyabungan. Waktu itu saya sebutkan mohon maaf tidak ada unsur dikasih mengatakan apapun. Tampuk kekuasaan orang pertama Mandailing Natal dipegang oleh Amru Daulay kan. Iya. Bupati pertama pada waktu itu. Waktu ini jolong mantal lebih warna. Kantor bupati ini dari lidang sehingga keputusan Nifara cendikia dan pemikir-pemikir Mandailing Natal. Maka diganti mantal menjadi Madinah. Apilan doa manombo sejarah di Madinah pada paluta. Rana mencet dari awal najolok, memang sekolah awan tahu. Tusada guru besar, nggak terkenal di jagat raya bahkan. Hadratus Syekh Sayyidina, Hadratus Syekh Al Mugarrom Al Muhtarom, Syekhuna Mustafa Husain Pulau Al Mandina. Ime nih mana benda tu sana, nanti Jakarta. Rana mulai ditanya tabak sekurat persaingan, bahat Ustaz guru-guru godang. Kutombus menembus Pulau Jawa, tapi hebatan musuh Indonesia. Oh, no, no, no. Salah prediksi, tapi mah terlanjur masuk ulu, mau masuk menembus ini. Aduh, Ustaz maksud di kalimat mohon,
sebelum bersolawat tua mengandaku, apalagi menganda Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Suaib Siregar. Allahu Akbar. Oh senior kumon, beliau tamat au kelas 5 di Banjarnegara Purba. Mengandang lagi sampai au tuson. Ya Allah. God di jalan di guru mau mencoba untuk mendengdangkan sebuah irama dan lagu. God pakai luar kaji, kemudian ada adinda. Al-Ustaz Haji Tamleho, beliau adalah alumni dari Tarim, Hadratul Maut dari Yaman. Abang andaku di sebelah nama robanda kita Hatimi, kemudian nabu botu warna, tapi Al-Mukarram, Darul Ikhlas. Begitu indah kumandang. Angkana na tolak angwau, nagora akan ragu mendokot kalak, ulang lagu-laguan irama Qur'an. Orang mendokot mungkin sebagian ulama paham-paham radikalisme, mengatakan itu hukumnya haram. Tapi nato nasional. Zayyinul Quran bi aswatikum. Bacalah Al-Quran, olah irama untuk menyentuh kalbu naluri yang paling dalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan satu sidak di inspeksi mendadak di kota Makkah. Pada waktu itu longon kota Makkah. Nadong hiburan. Karena hiburan di halam jazirah Arab baca Quran dan selawat. Anggui teh hiburan senari Nabi nozangan hiburan abi guarna. Nabi Muhammad di persoalan yang berikutnya sebegitu banyak penduduk kota Makkah di persoalan Rasulullah SAW yang baca Quran guarna ulama tasawuf ulama tauhid Abu Musa Al-Ashari sampai ketok Nabi Makasnia akhirukun Nabi ya Abu Musa ukti itu mazamira Nabi Daud suaramu itu lebih indah daripada seruling Nabi Daud. Terima kasih Pak Kanda. Waalaikumsalam. Beliau ini pernah satu panggung dengan saya di Citayam Pondok Gede. Citayam Pondok Gede. Pabuaran. Naron di gambar. Naron di gambar teh. Jadi Abang Anda, nau sebut nakin guarna, nau mengumandangkan takhtir luar biasa indahnya. Tadi gua tahu tuh waktu di Moka suara di beliauan hampir-hampir melebihi suara Abdul Rahman As-Sulais. Amin ya Rabbal. Atau salawat salam di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu pilar di kita bersama. Nakan nama nolong kita seolah pun awang yang berkiamat. Nomor gua harus salawati. Autakas mudokun dengan di kita. Berjumlah ada udokun di kita. Tak ulang-ulangi semua ini kaji. Tapi kalimat kita ada usaha indikator mendokon bahwa on untuk mematahkan semangat untuk ibadah. Tetapi on kenyataan mutlak dokot naril kita bersama bahwa pengaruh ni syafaat namar sumber sian salawat di sepanjang para malat tasawur ngolu luar biasa di hadapan Allah. Apa yang Allah sebutul nama tarinteng doruaku namar salawat. Mulai sian tanu hatubuan sampai merambah tanu pandaraman isi fi ustad dan diundang dor namar tahan tu subuh dor namar tahan tu salawat kaji Nabi salah nabi sawitik tersungguhnya ipaygo kaji tidak bisa Pak. Karena orang luar biasa pengaruh di solawatun dihita. Abur dapat tahu pengaji nasihat almarhum guru besar dari Mustafawiyah Haji Mahmudin Pasaribu. Kunjungan beliau terakhir tu Hotel Ibis di Cengkareng di Soekarno Hatta. Oma walap tu siang kaji. Hapengannya bang. Anggone got mengendalkan pahaloni sumbayangta, pahaloni sidokah, pahaloni haji. Dokot pahaloni impak bahkan amal nelayan dan menegut songgok masuk ke surgoi tipis karapan untuk dimasukkan Allah ke dalam surga. Ondolala rahab maimon nagot mambelos ke sumbayang kalakon indah nanggo sungguh di penafsiran nawa nanggo sungguh di penafsiran bahwa mulai secara klasikal, mulai secara klasik bahasa, nah dipersilakan untuk masuk pintu surga, bukan masuk ke dalam surga. Halak nak ibadah nak kininan, termasuk main sholat, sembahyang, berzakat, puasa, zikir, apapun namanya. Anggana seidorong dekat opat perkara indai patulah Tuhan masuk tu surga. Opat perkara memben manusia masuk tu surga, bukan amal ibadah. Mengkandai dokter tuan disuruh al-ma'ud fawaidun lil musallim
Tabo tu dia diapal lu itu insyaallah. Bahkan orang yang sholat sekalipun masuk neraka win. Ah, ima konotasi dari tabalik. Dia pembalik na ustaz. Salakun nasumbayak saja masuk neraka. Apalagi nasumbayak. Nah, itu ini pemahaman dari bang. Jadi menurut menolong kita tu surga ni Tuhan ini opat perkara. Pertama, wa'fu anna. Gimana kini baca ni abang anda? Wa'fu anna. Rasa maaf. Anu gini kini Tuhan. Di sini kesalahkan daud kekhidapan tersapatnya muli. Pula naik lagi Tuhan di kita wa'fu anna. Mungkin ada yang kedua di trip. Apa yang kedua? Wa'fir lana. Ujung dina kita timi. Mula bertatim pendek kita bangulat ni mai baca-baca. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna. Ma, na dapat wa'fu, dapat waghfir. Waghfir penai dengan Tuhan, maka masuk jenjang yang ketiga. Apa jenjang ketiga? Warham. Kolong rohani Tuhan, kasih sayangnya Allah. Ketika terlepas wa'fu, maaf tak dapat. Waghfir, ampunan tak dapat diraih. Warham, jauh dari jangkauan. Maka Nabi turun sebagai kesatria di hadapan kita. Ahamilah ini dita konsep syafaat melalui iktibar daripada sholawat. On mayna upato manurut nagu boto dok nau persia jaya. Ledong penoran da urang ulang gora ana mati membaca tiga arwah kunon. Dung salo sinarang mengaji mari kita diskusikan. Mungkin adong na punya dalil, adong na punya nas, adong na punya ayat, tai saling menjaga kuat di etik jurnalistik. Sulang rap mayla naro pas ramah tama. Ulai mengadong di pasadio perasujian di kita mangan majudok kon kasar na haru kumangan don non non nama ngadon oh bujo udah 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 ya do maka luar badang bolak nengja nengja mau judok kon nanti mulai nolong nolong rasukina ibadah mei sidoka tulak nama ngodu patilah na tulak tarung maning maningga saya sudah bang dah ngodong dan lebih lebih na kirim bungkus kamu dan kamu di ustad ustadi so nama rom mulak teh para nama rom ustad tuan dah pernah bahas tentang panipu kami panggung negara angan lebih lebih babian demi tanggi wakasan keok lo kecuali ustaz nak hadir di Borginan dah. Halo. Kecuali ini Borginan. Anggone saudara sudah memang. Halo. Ada orang nak beda-beda tanggung tu beda-beda tipis. Enggak oke kebetulan ni bang si Regar. Halo. Emak si Regar on sip kepanjangan awang si Regar. Sip sip re Regar. Ama wala. Halo. Halo. Mungkin maaf dia bangku Al-Mukarram. Alustad, nak dokon nak kira siap pintu pada kata. Ibu tu ni mana dia wira pun semangat luar. Ada ison merak juga. Kita bicara singkat. Jam 12 mulai. Tapi no tahu tak kita kita alak marga orang dan semangat tiba kata santa. Jadi ijago seutik perasaannya kata. Tengok di aula dia sangat ruang tertutup. Ya, boleh saja. Ikan cepat ikan lele lebih cepat dan tidak bertele-tele. Maka urun dua harus. Ala-ala. Dari mana kita berangkat Ustaz? Pandemu murulah kulang dong kaji. Ya menang murulah kulang. Katanya marulah kulang semenang kulang. Abangan anggota tulisan. Almarhum Batubara gimana nih? Almarhum Ali Sadikin Batubara telah dipanggil Allah berpulang ke rahmatnya kurang lebih 3 hari yang lalu. Malam adalah malam terakhir kita bertolong, kalaupun masih diberikan Allah ruang dan waktu mungkin 7 hari, mungkin 40 hari, mungkin 100 hari. Oh, mana kebiasaan adong di adat dogot budaya. Walau tidak tercatat dalam hadis ataupun mungkin Al-Qur'an, tapi telaksanaon na diangkat ni oleh para akademis dekat para ilmuwan hidup kuliah gua naon hukum nabi ah ustaz atau ulama sahabat au hukum nabi ah kana telaksanaon hujawab bid'ah bid'ah ustazon bid'ah tapi bid'ah na adalah bid'ah hasanah ada sebutun dalang ustaz bid'ahon adalah sesuatu hal yang baru imam dokon nabi ah tapi sifat nang
mambu hasanah dagut membangun marwah dagut semangat ubad saraban dailingna nagut paingot kon mulak kita bahwa kita benarkan nama ate nama woi tenggo nagut mamben rarat dan mamben lilung gue memang betul mai warna bid'ah dolala atong bicara tembak langsung mai tabur ginon ah ustad dagut dokor tersudia apar wakilan di guru-guru tersudiana nai siamun dagut siam bilang apalagi nai jolokon bahwa dia mandokon hata sobar artinya dihamu terlebih lobi artinya izon na menjadi alak bagasna ubegenakin informasi na bahwa almarhumah meninggal gon daganak siswan beyu dogot siswan tunas alak lahi dogot adaburu karas lima debi artinya wat siang kahanna menjadi on digelar malamon matuluar le menyandang gelar na mungkin pertama kita sandang na bergor anak yatim merupakan on tanggung jawab di kita sasudena. Adong lo kalimat di Buya Hamdan aja gesan malamon akun disampaikan bahwa dia halai madung maloma madung sabari batangan dainang betul mai anak yatim tidak akan mampu merubah apa-apa tapi ingat keluarga terdekat walau anak yatim tidak sanggup merubah apa-apa tapi doanya sanggup dan mampu merubah segala-galanya. Amatong nama lo nisu cok dan sibutin anak yatim dolai tapi doanya jangan enteng jangan remeh temeh sanggup merubah segalanya. Anong lo idokun Ibnu Qayyim Az-Zawziyah anda sekiranya dalam satu rumah ada anak yatim satu orang pun bencana musibah malapetaka tidak akan mau masuk ke dalam rumah bukan tidak lewat mamintas ijolong bagasi kenapa adong di bagasan marwah dokut ruh di Rasulullah ima inang bapak mudah bersorak anak yatim kita tak sanggup untuk mendermakan harta benda tak sanggup untuk menyimpangkan harta benda maka usap kepala yatim dan piatu apa kata Nabi seraya sebut nama aku sallallahu alaihi wasallam serupa martabatnya lai dekat Rasulullah ulang layar suruh abang tih anak yatim ni anggulai seorang percaya dah usada-sadai ibarorat dok di baturai Nabi sadokat hepek ibarat dapat kasih sayang. Kegalan pertama adalah Abu Jahal dan Abu Lahab aman tua karena on Abu Jahal si Abu Lahab pun nanggok ulah di Nabi on uat ni adon aman tua di Nabi tadawa pada intina benda sorong do kalimat paman dialek di bahasa Indonesia beti narong dia emap benda sorong do dialek uak di dialek bahasa Indonesia narong paman maya pada intinya Abdullah adalah ayahnya Rasulullah on adalah putri bungsu putra bungsu anak siang gian ni Abdul Muthalib don anak ayahnya binta bahasa siang gian jadi aman tu ni sebulah Abdul Cabu Jaga kegagalan mereka dalam menyikapi kenabian kerasulan Muhammad cuma satu maya aham ustadi menurut nahubah tu sudut pandang dah berbeda dekat pola pikir dah berbeda ahai Abu Jahal dan Abu Lahab selalu melihat ke Muhammad tapi tidak melihat kepada ke Rasulullah Nabi Muhammad. Dormai guna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim mahotong Muhammad. Nama larat dongulu Muhammad napo sorak kau meninggal ayamu dong lahir ko magodang-godang tersebut pergodang nian cimun di tanah bari yang meninggal inangmu god Nabi honi mugok cerito. Karena juga ide helai ke Rasulullah nak top ide helai ke yatiman. Ulang anggap remeh. Pembedawang merupakan usada wasiat di kamu keluarga terdekat. Daganak natul si manjujung merupakan usada perisai di kamu. Bahwa ulang berharap tulak nelayan. On kewajiban tak bersama. Terlebih lobi di kamu artinya menjadi ahli waris. Dia tinggal pun yang merhum. Dia disabur ginon tak beringati di hama mulak natul repan itu. Satu. Yang kedua. Betul ngot di bagasan ini penjana tungkol di bagasan ngadol di sepeninggal di mandiang 39 tahun amanah usia ini dengan Tuhan di sia cukup muda dan cukup idealis ngamar pendapat 39 tahun luar biasa nadong kalak naso kaget mambege bagi tanah haranai dia awas salah dogot awas hilap bahwa terkadang kematian itu merupakan satu tipuan bagi kita bersama asu tipuan abang andai tak balik dalam umurnya almarhum Ali Sodikin terus sambil jadi 90 tolu begitu roh berita meninggal amanta Ali Sodikin 90 tolu umurna sarap enak kaget pasti ucapan nasada taintung matobang doni tetapi fakta yang fakta berbicara
bicara bukan 93 tapi 39. Ketika pas tarbega cerita di awal grup atau mungkin di Facebook, di media sosial internet, meninggal sia, meninggal jasiano, sudah halang berdecak kagum, mendokon kalimat meninggal. Ah penyakitnya, arannya kan bukan dia kaget karena kematian. Naposo ini meninggal. Mangkana badung sirung do cerita dia bang terlambat 2 tahun. 14 abad lalu 1400 abad yang silam badung dicantumkan Nabi doon melalui Al-Qur'an inna dunya la'ibu wa lahu, bahwa dunia adalah merupakan tipuan belaka. Om mana manipu ketika terjadi meninggal kalak poso romaina poso naling berpendapat nahonokan debi au mangulu nerwani tipuan duit. Artinya ulang nyanggap onok mangulu hitana poso-poso termasuk kau itu bolos kebetul itu bolos lah itu. Arian doda, eborongin, napa ya tong Arian? Napa lagi? Ternyata jawaban inna dunya la'ibu wa lahu, malamun tak peringati, 39 pun pulang. Bukan 93, wajib pun. Sekedar ibrah dan rupang dong, nanggut-nanggut bang guru ya, doa aku dapat hati-hati. Udah. Atau, akan mengharapkan Tuallah subhanahu wa ta'ala ibu rohanan yang mudah-mudahkan almarhumun termasuk kontak aku yang halakna solih di hadapan itu kan nanggokon jadi kiai nanggokon adik ulama sama ustaz tamliho tamleho bahwa anggotan nah dekat surga kan nanggilehi itu ustaz nah di pasal itu kiai nah ilahkan tu ulama ilahkan tu kan uiddat lil muttaqin ilahkan tu halakna mabiyar tu hukum itu. Termasuk masuka di tamu terhormat, tamu istimewa, abang andau, anggo nanggi kudoan, anggo tulis tulis nanggi kudo ya, kudo berumur dah, anggion almarhumon, mudah-mudah termasukkan nai doa nata baca bacaan, watawafana ma'al abaror, nanti watawafana ma'al abaror. Ima harapan tak semenjadi santan pamburgo-burgo di hati-hati munyusata warsa dingin na menjadi artina hamuso kibil musibah sabur nginon bahwa awyatik dapat percaya sudah nakin na mendokon hata mulai nomor sana sampai nomor sekian mendokon bahwa dihama mulak ni artina mendiang siali sedikin tu rahmat ni Tuhan ona bang aw mana merjami tahun dihamu tu dia di mulak artina ali sedikin mulak tu depan ni Tuhan mulak tu gom-goman ni Tuhan mulak tu rahmat ni Tuhan sidung makaji bahwa ise saja narap Tuhan pasti bahagia darung kerak nama narak rakam lah tu dia mulak ya tu rahmat ni Tuhan. Atau kau yakin dapat percaya bahwa almarhumun sangat bahagia rab dapat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang terakhir selain hata sabar negot dokunut kini hamu abang baru dihina dan menambah ngulun bahwa on ulang humna sekitar seremonial belaka isa johalak nan dapat mengalaksanakan pardu kipayahna walaupun nata minta tolok itu ambil setempat di kampung on mengucapkan terima kasih kepada Amil Mai dan Amil Jenajah menumpuk karang-karang nata urus kita adong pina manuh kita di sonda tamatan dia pibayoi karena anggunung meninggal halak kita untuk diparwakil untuk Amil setempat sampai madong butuh pemakaman mau di ustaz tulis yang ini nah mau taitung di pare sebut kiri awna jodoh di rumah sakit di rumah sakit sukan untuk keramat jati masih songgah kanda orang bayu di sini namun dia di maiti syarat naik tembak kuni salangi pika sobar dobi da muiti nang gua sobar da sobar dobi yang ditembak bagi selang nata aja bagi jolok gimana ninggal aman tua uwa taizo ada anak nunggu paus di jantung tadi gijolok aman tu ustad nunggut mandiun kun tembak tembak ya naib baca ya berarti kitab azabul kuburi alamul kuburi ni roak hajib nawang naib mandi tu halak namung karena ada nama ngaruh hukum ni tu kan. Aku sama Ustaz Ton, sudah ahli sorga. Oh, amin. Nah sudah mengaminkan, karena sudah menerimona. Perlu tong di pareso, sangat sungguh dia naik dokon. Kaifiat untuk memandikan, mengkapani, mensolatkan, mengkuburkan jenazah. Ati, isminya dohot kita mengalaksanakan nabang. Ombai di dokon di Rasulullah. Wa kafabil mauti wa ijo wal ibrah wal mau'izah kalimat natalu wa'izah ibrah dapat mau'izah ling idon pengajaran di hitana tinggal abu temulau tanap upan digi-digi hitana hadiron madung tujuk di tamar suwa makan anak kinjong jok pelasun narung bina homo begitu pas jom-jom Allah siarap tundu
Alah. Usang ka manakki sangane isabe na siara akap na menawar baju kulit pinang don. Alah. Layas pada ruang gunggi dia uti dah. Mama. Tadu pengajaran di kita. Bahwa ini ya na hebat anawa. Adong sada peristiwa jejot hidup kon guru di kita bahwa iku aurong berpendapat bayo gok martunyak martutul rak bayo di Depok bahwa hidup kon ia sanggup bayo on bandokon bahwa azab kubur inda dong ini enggak ada azab kubur ustaz enggak usah banyak cerita kau ini. Dia ada masa percaya orang ajak kubur, dia ada masa yakin orang ajak kubur ustaznya. Udah, kok sadar mi abang ikut sebab nak mati majelis ini. Bau razo ini. Tak juga tak udah kondi kamu. Tu sini para duko punya sepang gadong hendak hadir di bangsa ni perlu utanon, bisa ngapi di bangsa ni sudah utanon. Malinggal mantap Mustafa Husain Purba Baru, nangon dalam lidang Abdul Wahab dari Ulum Muara Mai, sudah tanpa udah terahmat ditugan Abdul Qadir Armandili. Para pakar dokot sudah sesepuh-sepuh di Mandalim Natal. Manung tempat taruh tu pusara tu alam kubur tu alam barja. Sana kenapa dong dapat cari itu bahwa ulama nak godang-godang adong nalubian amal. Sudah hurangan amal lebih. Karena dia, makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tangis. Di depan Rasulullah ketika Nabi Muhammad menceritakan dahsyat dan hebatnya alam kubur. Ketika Muhammad Nabi Muhammad menceritakan bagaimana ganas dan panasnya neraka. Umar diam, bahkan dia tersenyum sumringah di hadapan Muhammad. Sampai Nabi bertanya kepada Rasulullah kepada Umar Ibn Khattab. Asana King Umar muda menceritakan neraka, mikim-mikim kubur hubungan masalah ajab kubur tangis kepingsan sampai suapin bagi bulu rata. Akhidupkan Umar. Al-Qabaru awalu manazil al-akhirah. Bahwa kubur adalah merupakan awal start, kita mencuri start. Untuk bagaimana nasib nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Anggap beres tentang urusan dalam kubur, mamulus cokotor di hadirat itu kan dia melihat. Tengok mar bulut-bulut dari bangsa di kubur, Allah Akbar. Panitia berbadi kita. Dari mana kita berangkat? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walau tara. Adong syarikat Islam, adong Wahabi yang tidak talqin, mohon maaf, aku nak menyinggung masalah faham. Tapi nak umum dok, nak lazim talaksanakan adong talqin kubur. Nyata duit sih dok, Allahu ya Allahu hakun, Al Muhammad Rasulullah hakun, Al Aida bulu kamar hakun. Warung saya telefon dijawab diaras. Hebatkah dan dahsyatkah alam kubur luar biasa? Anggum, awak najulah kelas dua di kubur bau dong dia dong guru alang Aceh, warna Ustaz Zulkarnain, alang Aceh besar. Pasti dokonya kaji imarun mau petang ni. Oh nanti. Ternyata dahsyat memang nungkarna kiron, kita bisa disokong pak. Dari terlihat dari Indo Pasifik terlihat di sisi Singapura tiok ni pak. Asal masalah apa tinggi betul. Tidak bisa. Ternyata bagaimana? Satu kali menghunjam, satu kali memukul, satu kali mokot abang Hona, pukulan Munkar Nakir di alam kubur. Apa kata Nabi? Sampai menembus tujuh lapis tahta.
tembus 17 bumi abang. Sekali mengukul lungkar wan lagi. Indah sibuk beliau lungkar nakir mengalap bulldozer tukang terpeu. Dinas sosial mengalap beko. Mengangkat jasad tak kembali dari alam kubur. Cukup ditembus dengan kuku dan jari jemari beliau. Diangkat kembali ulang. Ibar sapaan marabuk. Marabuk man nabiyuk. Ma imamuk ma kiblat. Isi Tuhanmu. Isi nabimu. Isi kiblatmu. Isi saudaramu. Aha imammu. I pertanyaan inti nomor nama ikhwanu isi saudara. Om maksudnya saudaranya bisa dikit mon. Percaya awak maksudnya dah hadir misun nasona karena beli dalam kubur. Mulai pertolongan itu Tuhan yang mulak karena Nabi Istilah tong naro mulak yang musa itu gom-goman itu kan karena ima sudah tabayan peringatan haul 40 hari. Tapi nasu dia manusia pertolongan Tuhan mar mulak mulak siapa gom-goman itu kan tu bagas parti dewan yang musa mulak bulan atolah. Dia optimis yakin awison duruh ni beliau mocong-ocong marputar-putar menyaksikan kita anton mulak ke musa tu alam nia marsapa nasabalah dot sambiram nia namulak mon dia do batu barading ya mulak ngembangaskan ana masa ibet kele dia undo silua silua nama hafal gobar dokot abitku mahafal bantalku dokot kasur podomanku haran nia ka rasa bot raloja rarugi sudah ku bisa logot apalagi ahli warisku mengundang sudah ku bisa logot membaca kon-kon logot kebaran ku menjadi bual bisa logot terdepan itu kan hanya kul huwallah hanya kalimat tah apa-apa hanya kalimat tahlil hanya kalimat mubarakan logot tabarruk nawabang maladun tapi mempadna sampai tujuan itu kan saulah kon kholang abia aning itu nasabullah nyai di makam nai auto luanaku sada agen ni ganja sada agen ni kareta sada panangku sawit logot parninja tolu anak nia na bodo kiamat mak kiamat iba ko dengan kum na pani pani kum om baca sendula lagi memuji asma Allah subhanahu wa taala rap rap berjamaah sone dok ini kit ustaz adinda tamleho om so boten mulak sinok podo nia di saruna bang om narap kurang tak coba kita terita kembali suratul ikhlas dalam juz 30 Al-Qur'an on masalah satu surah di bahasannya Al-Qur'an guarnia al-ikhlas tapi mulai baca suratul ikhlas ya bang sara binatar doktun guarni kul huwallahu ahad Allahu samad walam yakun lahu kufuwan ahad sampai ayat terakhir narungisi kalimat ikhlas padahal guarnia ikhlas kenapa? Ikhlas melepaskan Ali Sadikin ikhlas itu harus ngomong tapi terserubung dan sembunyi anggona asik lah seromunya bang mengalipas itu dalam kubur papan atas kebahagiaan manusia begitu songgup di dalam kubur akun ikhlas rohani kom sokot napake iya berangkat tu alam negeri kubur sadia huruf nafrat ikhlas 40 pitu taboto hadis dari bangasan di Al-Quran satu huruf kau baca Al-Quran 10 ilikin Tuhan padilah dokat pahalona mulau 40 pitu huruf ikul wallahu ahada suratul ikhlas 10 kali 40 pitu paras pitu puluh tolu kali bahi tanakin pigaros kalak na hadiruan begitu bahagia dan senangnya happy-nya Ali Sadikin di alam barja amin ya rabbal alamin oh bang narapat ku sampai kon mudah-mudahan sehat kita jukin yang nyari sobar kau menerima on ini bukan bencana ini bukan malapetaka ini bukan karma Allah tidak murka kepada kalian tapi adalah merupakan anak ujian terhadap iman bahwa isi nagok manaik kalas harus diuji nanggo manaik do kalas punya nanggo benesir Tuhan gusar di hawa indah nanggo azabo nanggo bencana adalah ujian bula bahasa Quran go tarzi omedokon tarzi ima si dokon lagi pembaca ayat setelah tahlil kita qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mulai pasidung saroban dari na pandokon Syekh Mukhtar najolo dong di kita ah dokon ya pasidung amang di bangsa ni ati-ati muakai Tuhan do nampunasa tuntu ulak na tusian ini hanya proses saja nama Tuhan abang menombok kadang-kadang kita menjagit kamatian onang na sanggup bahwa aw sidokono bersidokon kata andai rob itu aw senarion belum sanggup aw menerimona arannya adong dua faktor asum mulai suruh radio mati nih iba nah baru sanggup aw hora aw meninggal nah pun arannya dua perkara pertama lah dia bekal yang kurang yang kedua adalah dia mei terlalu cinta adong kepentingan terhadap dunia ini faktor ni nabodo sigola anakku nabodo membuat boru anakku nabodo tumoga au nabodong ahangku nabodong diangku idui karena dikepentingan ni bak makanya nara mati deh an
Andero bisu gariot malekan mandok na sada-sada ibagi tiket to kon kartis di hitawan mabang. Isobe pia 1 2 3 ibagi. Ndo na mondo yo tiket on haraha. Ndo na sution. Ndo batubara. Ndo lubis. Ndo matendang. Ndo pulungan. Ndo parinduri. Ndo ari marga dida. Ndo orang kuti. Ndo sibuan. Ngusire karena kuci do. Alah bang sire kan ulun. Alah 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 alah. Mau suap tiketan dia masa ada tulisan dah sih beda-beda merek adong fasilitas dan lengkap ah isi ho tiket mugwar dan jannatul firdaus jannatul naim darussalam darul koror darul jinan mugwar di surga itu darussalam tai mati mau senari nadong narabana termasuk kau asina reita mok lupi giyota saru puri kajian ada hutan nak kayo bang nak kayo be indah dong nak kayo masih dong di dalam kitab tasawuf ya bang anggo dong do pegiot na dohot hurang na napa nak kayo nak kayo wan si akan ada lebih giot na adong napa kayo na sodong giot na dohot hurang na sada maya amin Allah subhanahu sari mana sodong ni Tuhan amar sodong ni Tuhan dosa gimana sodong ni atau kita nama ngulon ibarat bang itibar tidak bersama hanya persiapan tetap sadio ma cukup menjadi itibar dengan pengalaman tidak bersama bahwa memang poso pemate do ate 29 pemading do tahu banget amal ibadah udah wah orang ku beribadi khususnya ku bisa lukat na hadir di bagasan di par lagu tanon kembali mulak tawai nartina gajian non do paksa lupa ita anak yatim na adong di bagasan di bagasan almarhum teh anak-anak yatim nak adung di bagas perpindahan abang tak parorot dengganu nanti sampai cokotun dewasa halai asulang mardosa dosa ita patung dani halai indah dong rugi na au mandok na dihita nadung rugi na patung halai tapi sikola tu sikola agama bopi sikola umum salokon nagot bayron ta halai taibayin benteng na dokot tameng na agama sudung mandokon almarhum di alam kubur haran abang kita na manguluon pula maninggal ang ginta maninggal abangta maninggal ibutonta lain orang tuanta narai teman nolong na paling matuluari marturut-turut martahdir sonon wirid terdori kampang lewat tuluari nang na marningat biutu siya kecuali dengan akon no mana abadi iping kono soleh no ate ang kono salah na naman nolong kono soleh to kono salah na mong kita atau melewat no motor para mungkin kita sini mau berhatian mulu na tua wibi sekarang ni abang na hadir di bawah sanjibar lagu tanon ada berusaha di bawah siya nuta mengkanda loja adepi maran ni pada bang Martina nah pada begitu Martina supina ceramah orang tidak mudah-mudahan kan di hitam hadir di bawah sanjibar lagu tanon om anak kita terakhir pukulan di hitam bersama bahwa dia walau taruh itil mujayunaki suruh usim inda rabbihim anggadung di paadab anggaran na isiksa haran na yaadab na itutung apapun alasan dan ceritanya siksa ngajak kubur itu merupakan ukuran kecil bagi hukuman manusia dari lungkar wanakin tapi anggulung ipa tidak aku bangun nasa dao ahai lakun Tuhan Rabbana abasurna wa sami'na farji'na menganggung manusia tersengon layar proyektor ibarat di laptop ditembakkan sengon layar tancap sensori kampung na jolo ipa tidak akan malaikat ipa tidak akan tusia lungkar dapat nabir tupayu na mungkaron bahwa badung salam sedisnya azab mai gendan mai gimbal mamalan tuk balala tetap lebih menjadi hamba yang mungkar ketidak kondisi sada pilih yang akan dia lalui ketidak hamba woi ora udah rap tuh nama dinggalo merah coba dia dulu ke kanan ini gimana tuh siap maaf ke kiri ini gitu siap bilang ini tembak kon proyek tadi apa ketidak hamba isi sami'na abasorna wa sami'na oh Tuhan ku tangis mai farji'na ya Allah farji'na ya Allah. Kenapa yang kamu nangis? Kata lungkar. Mawida, naik cari tohon di guru guina jolo. Apa yang dilihatkan pada mereka? Begitu ganas dan panas dan neraka. Neraka bukan hanya panas, tapi ganas. Ganas dan panas dan neraka. Jadi kalau kau lihat ini bagaimana? Aku bidon ning bayon, nangkan lesot mainganan untuk kinai bayon. Ketika pas diponis, hukuman dia bahwa akan masuk neraka. Allahu Akbar, dia akan teriak, parji'na. Paula kau ulang ya Allah. Paula kau ulang ya Allah. Untuk apa kau kembali? Na'mal salih semar amalau. Akhirnya kunungkan lagi. Sip bababi. Nah jolo pura lalu timbangan menimbangi guru mengajan magori. Pura menimbangi topu menung ajan Jumat. Hai yang ala sholat ni ngomong sunyitan roh apa jolo madah. Nanggur ya sonan dah. Nanggur ya sonan dah. Sangka usai dah sonan dah. Senar dung mati ke baru kok cari tua munia. Nak malu solih ya Allah, nak malu
rasulih ya rahmatullah. Tidak. Inna muqinun, inna muqinun. Apa lagi alasan? Inna muqinun. Dung huida ya Allah tangkas baru percaya amin. Ngujai dong guru dong siah dong siah napa yakinau on baru percaya amin. Penyesalan tak lagi berguna. Isinya menekan nama nolong. Anak tulun yatim dibakasan dibakas seperti doa nabang. Om mata bingung menjadi manusia. Ini maksudnya. Tetap. Anggit abang non, urusan tak. Adung doa anak tak, adung ada guru tak. Adung keluarga tak. Hati, halai, mendoakan ayahnya. Adung dua nasetar tolak itu kan doa abang kinyang tanon. Ingat konsepnya. Doa ni se, doa ni anak, to orang tua, dua orang tua tu dah anak. Maile do malaikat, seribu halak sabola kanan di babaris, seribu halak sabola kiri di babaris. Tolak dogot aulat tu dua ni bayon. Dua anak ni, anak kon orang tua. Semua malaikat akan tunduk. Maila nakut mangolat dua ni anak tu orang tua, dogot orang tua tu dah anak. Itu harapan kita bang. Atung ibu rontanian walaupun kerja tak agak miri dogot seram malamon, dogot gawat. Mudah-mudahan Allah mau izahna au optimis anggo beliau di alam kubur adi sedikit batu bara bin bulan sangat bahagia di genggaman di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobar kamu abang kan mana bisa sampai kon kata sobar ana dong doi as-sabaru 'alal musibah. Pas bila ala ma asabak. Ade sobar menerima musibah. Mudah-mudahan sobar kaya abang di hasobaran bunyon adong ido kutukan hadiahna. Di ujung ni nak kita disambungkan di dokun ni korita ah mai anak kita sampai pilih alladzina idza sabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mari sambung ya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mudah ikhlas rohamu cuma darimu naro'on. Mudah ikhlas rohamu cuma darimu sudah keadaan nonton. Hadiah maning Tuhan pertama solawat ditolong Tuhan mayamu terlebih-lebih hobutin dari tinggal kunyal marhum istirina solawatum ditolong Tuhan may setiap perkara tekun ikhlas ulang mendele, ulang mungut, ulang keberatan, ulang mertongkar ada di bagasan. Karena ondun mulak kita, ondi buru depe, non sar sar ngonon, jong jong mada buru ni istri ni on ke tu kamar. Idaya ma abidna, idaya kupiana, idaya solopna, rukar maya bang sidang ngolon. Idaya dah kanak nai permata na mirip songon mandi angon. Allah Tuhan ku mertunak di bagasan. Buk ni bahat ni ada lain dia ada di rumah sakit ya Allah udah orang sehat aik pelut indah dengan ini nisbe awalak bagas ku suaming ku bayangan asongon dia dope penyakit nak dogot situ hukna asu umurat baya para beda suaming kon perjolo mulak tu rahmatmu ya Allah nanggona adil ku tuan ku dao parang bungan ku borat dato udah ga anak si manju jung tanggungon ku ya tuan ku nama wadawa langa ya Allah oi tuan ku maha rahman dogot bangarogin kuning on banyak kerana mereka kini di sini, ini banyak, ini mau berana. Ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduhum mubin. Mula aga penyakit mudokot arsak mudimasui. Siani mai parjolo ummo moro setan manyengajega iman niba atung bute tanggoroso nundi hati-hatimu amal kumanaidup ni guru-guru taun wala tuhammilna sama-sama malatokot nalabi wa'fu anna wa'afir lana warhamna anta maulana fansurna kafirin. Bapak nama ngerti si Butet, saya yakin nama ngerti. Karena mendengar mantannya ini luar biasa karisma dan dimantan datang. Wa'afu anna masalah au Tuhanku mangkuling nakin hati hatiku ya Allah. Nasudi ridomu ya Allah. Kabaratan au ditakodirmu. Malam yardo ala kodoi. Kan itu hadis kudus hitam lihat. Malam yardo ala kodoi isna surido di takdir ni Tuhan. Wa malam ya tri wa malam yasbir ala balai sana sabar di malaku fal yakhruz min tahti samai wal yatlub rabban siwa na sabar manarimona na rido manarimona melahongon langit kon ni tuhan dalagi tuhan mulai nau itu amin.
gimana? Terima kasih nami tolong kau, imanan gini datang. Kau tempatan Yaman, kau awam baru lupa, Yaman tegak apa tau bang, ngerti tak? Sobar. Atau ngabak sungguh nima, madung waktu jam 12, pas! Tip-tip lewat jauh tip. Adung nga salah, adung nga hurang mohon dimaafkan abang. Tola martata, mau putih dalam disi ulu, tonton tola terbahak-bahak. I perintah dulu kita. Nang kubilas tola, tola martata, te ulang terbahak-bahak. Boleh kau menangis ya Rasulullah? Boleh. Tolong lu tangis adong nak kamalangan? Boleh. Tapi jangan meratap. Ulang merobar-robar. Martata tolak tolak ulang terbahak-bahak. Ibu rohannya abang Tuhanmu nak menjadi suhibil musibah. Sobar kamu dengan dah. Kumanda dapat usang pegon. Toi nurutul labun bayi sambilan. Lelut niat kita mengulu selek marsul sang andigan. Kami suhibil musibah nak ngomar-borongin kami. Pandok nyerak mandaling jumlah ngomoncot kami deh. Mulak doa miun. Asun doa kaskin doh. Ijai tabian da burun sotip sodip. Nah, dorong di sembah. Tokset karena ni, awak nak ngomar buang ibu Arab Ustaz Ustaz tuan mulak dong kami. Ulang kamu lupa siluannya lah itu. Kurang kamu lupa deh. Enggak, masih ada no. Aha, apa maksud Arab mendokon nasu mulak? Ini yang main tolpik tolpik ni pinggan. Tubuh duhut duhut di alaman. Horas sabar kamu nak tinggal. Soalan Turkis selamat kami di Bangkalan. Wabillahi taufiq. Wallahu nuwaffiqul aqwam at-tariq ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.